Yayasan Hidung Merah adalah organisasi nirlaba yang berdiri sejak tahun 2008. Program utamanya adalah psikososial, di mana membangun karakter anak melalui sirkus. Contohnya seperti percaya diri, menghormati, kerjasama, komunikasi dengan baik, dan bertanggung jawab. Saya bergabung di Hidung Merah dari tahun 2009. Dulu saya menjadi murid dan sekarang menjadi instruktur. Dulu muridnya sedikit dan alatnya juga sedikit, namun sekarang sudah murid sudah banyak dan alatnya juga banyak. Di kelas sirkus sosial sendiri, kelasnya itu diadakan kurang lebih 20 jam per minggu. Cara belajar di kelas sosial sirkus itu sangat mudah, di mana instruktur memberikan arahan kepada siswa dan siswa mengikuti yang diinstruksikan oleh instruktur. Di kelas sirkus, anak-anak belajar trik-trik sirkus, misalkan seperti menyewa kayu, putar piring, ring, dan lain sebagainya. Mengapa bermain sirkus sangat efektif untuk mengasah kepribadian anak? Karena kelas sosial sirkus sendiri itu yang pertama trik-triknya mudah, kedua menyenangkan, dan juga anak-anak yang belajar di sosial sirkus itu akan mendukung teman-temannya yang belum bisa. Di kelas sosial sirkus, anak-anak juga diberikan kesempatan dipertunjukkan sirkus komunitas tahunan, di mana mereka berlatih berbulan-bulan untuk acara tersebut. Nah, di acara tersebut dihadiri juga teman-teman dan juga orang tua mereka. Orang tua dan teman-teman mereka itu sangat mengapresiasi ketika mereka home. Siswa-siswi yang sudah mahir akan diberikan kesempatan masuk ke performance room atau level 4, di mana mereka berkesempatan untuk perform di berbagai acara, misalkan seperti acara internal retnos atau ulang tahun atau undang di hotel dan juga televisi. Tidak hanya itu, mereka juga berkesempatan untuk belajar dan tampil di luar negeri, misalkan seperti Kanada, Kamboja, Myanmar, Amerika, dan Polandia. Belajar banyak, bermacam-macam trik seperti juggling, ring, clubs, diablo, unicycle, dan afro. Untuk soft skill sih, karena mendapatkan pengalaman percaya diri, lebih mengerti cara bekerja sama secara tim, dan juga selalu mencoba hal yang baru. Tahun 2018 kemarin, saya dapat kesempatan untuk belajar sirkus di luar negeri, di Amerika, di kota Chicago. Banyak hal di sana saya belajar, seperti saya perform di luar sana, di luar-luar kota, ketemu orang-orang baru yang bahasanya beda, budayanya beda, ya pokoknya itu keren. Terima kasih pada donor, sponsor, dan warga setempat untuk dukungannya, dan kalian ingin mendukung boleh lewat media sosial Anda, dan jika ingin menyumbang bisa langsung menghubungi Yayasan Hidung Merah agar program kami semakin berkembang.